Pergi untuk sementara demi cita-cita. Dreng, 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 dreng. Hey guys, ketemu lagi ya sama aku di vlog kali ini. Kita mau jalan-jalan lagi, yang tentunya masih dengan seputaran artis, pekerja seni, musisi, khususnya di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Buat kamu semuanya yang suka nonton vlog-vlog dari Eko, jangan lupa di subscribe, komentar guys. Kira-kira rencananya kita mau nge-vlog ke mana aja lagi, yang kepengen dilihat tuh apa lagi, biar makin keluar nih ide-ide di otak aku. Tweet. Yang nggak penasaran, ikuti Coffee Channel Jalan-Jalan. Syukurillah kita sudah sampai di rumah yang akan kita eksekusi, dan hasilnya adalah mari kita saksikan bersama-sama. Mau mere nananana. Nora manis putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Aku, olah sirai sapa aku, olah sirai sapa aku. Permisi, permisi. Oh, olah sirai matungul lang kono kai. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Selagi ayah, ibu buka bu. Selagi ayah di sampingku. Akhirnya itu dia. Deng dereng deng. Kelek ya, jadi shoot lo yo, kelek yo. Assalamualaikum. Ayo guys, ayo guys. Langsung masuk. Nyumonata. Datengin, kita grebek lagi rumahnya. Dan kini ada si cantik jelita, Ani Arlita. Halo. Mbak Ani? Mbak Ani? Kok Mbak Ani jadi kecil? Ternyata ini adalah Ani Arlita Junior. Guys, kamu tahu kan, ini cewek cantik, mungil. Ini adalah anaknya dari Mbak Ani Arlita. Yaitu, siapa namanya? Kok gak ngomong sih?
namanya siapa sayang? Iya. Namanya siapa? Namanya siapa sih? Oh, ini dia. Cini-cini. Ini namanya Dinar Naura Zafarani Yelo. Hari ini apa yang ingin kita bahas dan kita kupas tuntas ternyata adalah seputar hal-hal yang dirahasiakan oleh Ani Anita. Bahwasanya di setiap malam Jumat dia selalu main kuda lumping. Itu kuda lumping. Itu kenapa? Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping kesurupan. Dia tuh sebenarnya mau ketawa, tapi kayak malu-malu gitu gimana gitu, so yakin ya. It's okay lah, fine, enggak apa-apa. Gue suka kayak aja. Ya tuh bisa di zoom mukanya yang lucu, imut-imut kayak marmut. Nah sekarang biar nggak penasaran, kalau kita udah lihat ya bentuk face anaknya aja udah kayak gini garis keturunannya, kira-kira mboknya kayak gimana? Kira-kira mboknya Kinar kayak gimana? Kita panggil aja bareng ya. Inam, kurang ajar. Dasar kamu ini dibayar tapi malah enak-enakan aja. Tuh lihat, tuh dia. Kurang ajar banget sih. Hei, Inam. Inam. Aduh. Kamu ini Pak. Dari tadi diteriakin rumah pada kotor berantakan. Pak. Kamu ini. Ada apa? Hei, lihat ini. Gosong lagi telurnya. Kamu sorry, bikin telur agak gosong. Kebiasaan kalau masak itu selalu pakai headphone dan musik-musik kayak gini, guys. Biar apa? Biar nggak terasa capeknya. Maklumlah, pembantu baru. Yeay! Ini dia ibu inem kita, Ani Arlita. Ya Allah, rekaun aku keringet dulu. Masa apa bu? Musimnya corona itu jarinya nggak oleh cipika-cipiki. Loh? Iya, jadi ini mas. 1 meter, 1 meter. Cukup 1 meter, hanya 1 meter. Kucinta dirinya. Aduh, gosong bu. Gosong bu. Tiga ibu yang asik ya. Mbak Inem. Cara memasak telur ala Jang Ani Arlita. Begini ya, dikasih garam 1 cubit aja. Oke. Boleh, ya boleh. Apa? Bisa diwalek ah? Nek malek ngene-ngene lah. Jangan. Kayak kok
koki koki chef chef jangan chef. Terus pakai tangan. Gak bisa sotir re, kok harus sotir ya apa sih re, lu kita ngetus ini mati sih re, aku nek mentah ya hari ini coba no besok masak iki vlog over masak masak. Yuk, yuk. Di dapur sehat ala Chef Ani Arlita. Oke? Mora, saya bingung cara maliknya. Dong kosong dong, ayo dong. Dong sebentar. Coba jika uyat dong. Iya guys. Tak biasanya kan orang baru bawa gambar. Okay. Terus dikei iku lo sing koyo nek ada nang hotel-hotel iku. Apa? Iku lo guys. Terus nang hotel-hotel. Scramble, scramble iku apa sih? Sepurane, Mbak. Aku wong bangin. Aku rone mas. Iku. Ya. Tapi kali ini aku guys. Kok disebut nggak sih rumah jenis penyedap? Oh iya, nggak apa-apa ya. Barangkali aja aku nanti dapat ambasador. Yeah. Anjelukin, ambil ini marketing. Oke, kita okay, udah di Bali. Sudah matang, sudah matang. Kalau biasanya suami tuh senengnya yang setengah matang apa yang matang, Bu? Yang matang lah, kalau setengah matang nanti jadi cuce. Kenapa? Agak setengah matang itu kan jemek-jemek gimana gitu ya? Cuce. Setengah mateng. Oke, okay. Kompornya udah dimatiin. Oh guys, ini ki mendino nggak win? Ini ki ndokoreng kan? Iya mbak, mendino mbak. Pusingnya corona yo, kak nyambut gawe. Penghematan yo. Terus ya oleh isok yo, sedino itu 15.000 lah. Jangan sedih. Aku tahu penderitaan kamu. Aku tahu. Aku bukannya sedih. Nyawang sampean menderita koyo ngene dong. Tanganku iki mangkenya sekarang sotel dong. Jadi mendino iku bojone pengen iku dimasak ngono iku to. Iya, Mbak. Ya apa, Mbak ya? Ekonomi saiki melemah, Mbak. Aku ku bendino iku, Mbak. Nang karangane tanggoku. Nyapo dong? Njaluk kelor. Ya Allah. Saiki. Tak usah no, jangan iku njaluk. Ndok jebuk teko petekku dhewe. Datang nang tanggoku. Sego. Tak usah njaluk marang tuwa, Mbak. Ya apa? Untuk bojone ini. Ini membuka aibku. Kacang mbak. Tadi belanjaanin nampo conek ya. Kacang mbak, lek ketean dok. Dok petek mbak, aku njoko. Doke doro mbak. Ya Allah. Sak doroe pisan. Ika kadang-kadang mbak. Lek gaane sing dipangan mbak. Jadi ono manfaatnya. Njoko dorone dhewe. Temenan mbak. Njoko dorone. Soalnya aku wis kadung ujan. Ujan lek gaane sing dipangan, ya wis ndi sing ono sing dipangan. Ono. Sekocok iwak tempe di pangan. Kalau nak kepingin iwak enak, jokok dono mbak. Kak popo harus yang duwe. Kak popo lek kepeksan kak harus di pangan. Ayo, Mbak Ani udah masak. Oke. Kamu masakan. Nanti kita tinggal incip-incip aja. Kira-kira segoy apa ya dong? Gimana dong? Ya Allah mbak. Ya kurung ada mbak guys. Ani Arlita kok gak pengerti ya nang jene. Katanya orang aku mrene iku kudu disiapno, ada sing akeh. Loro dhewe kan, guys. Sedino 15.000. Yo sakno telu aja iki. Wes ya, wes. Wes. Aku sedih. Aku ya enggak sedih nang telu ya. Telu ni opo nek sedih. Sampe ini kan jalur dikain, lo ngambil apa? Mole! Hey guys, setelah kita dari dapur yang sangat gitu, yang sangat memanas tadi, kita adegan di dapur. Sekarang kita udah di kamar tercintanya, kamar terbaiknya, Mbak Ani Arlita sama suaminya.
kira-kira siapakah suami Mbak Ani Arlita? Rahasiakan. Oke, baiklah. Belum saatnya kita buka ID. Oke, guys. Kira-kira kalau kita udah dari dapur biasanya sama nek mari masak iku lapo, Mbak An? Mari masak biasanya aku cuci muka yo, yo. Aduh, sih wis mau sak durung masak. Raup-raup lah bahasa enak raup. Pakai facial wash, skincare kita. Apa itu? Biasanya skin. Oh, pakai new skin. Yeah. Mukanya bisa cincrong gitu, glowing betul sekali deh. Okay. Bisa dicontong ya. Yuk, terus kita pakai krim wajah, krim siang begitu deh. Kak ribet ya. Perawatan wanita itu. Timbangannya engkok sing lanang, engkok timbangannya sing lanang sing gawe krim wajah yo. Kamu jangan membuka tabir. Oke, baiklah. Kayak gimana bisa kan? Terus tutup rapuh, terus aduh berkeringat, terus kita bau. Betul. Ongkok, ambalan. Ini nih, ayo apa ya? Ya, pakai krim-krim seadanya lah. Yang pasti kalian harus pakai yang namanya roll on. Roll on itu penting ya? Betul sekali. Gulu-gulu, like perlu juga roll on. Terus apa mana Mbak Vin? Roll on. Bagian yang cenderung lebih itu sensitif biasanya. Oh gitu, yang lembab, lembab yang enggak kena angin, yang enggak kena gitu, angin, enggak kena matahari. Contohnya biasanya. Contohnya. skip. Okay. Apa mana? Roll biasanya on. Biasanya aku selalu pakai vitamin rambut, guys. Ada vitamin bareng rambut ya. Yo. Artisiku yo ya duduk wajah itu sing di glowing no rambut gitulah. Kok perlu nih apa sih, perlu nih apa nek bekni jemur pakaian kan kepanasan sih. Oh gitu. Jadi solusinya biar rambut enggak jadi rambut biar enggak bercabang itu guys, enggak kering. Oh betul sekali, pakai itu yang namanya apa mang, wih apa bisanya, vitamin rambut. Terus pakai parfum juga. Biar harum rek ke amuk bawang. Coba tak incipi dikit coba. Coba. Masa dengar gerita. Masa parfumnya di mulut loh, kan biar mulutnya juga wangi. Berarti mulut kamu berarti mulut aku selama ini bau. Kalau menurut Anda tidak ingin berusaha dengan bau mulut, jangan lupa semprot minyak wangi. Jangan ditiru ya, itu nggak benar. Tidak baik. Tidak baik. Oke? Tidak benar, oke. Kalau tidak dilakukan oleh tenaga yang profesional. Mas Padala. Tenggu ya, Pak. Mas Padala. Terus, kemana? Udah deh. Nah, terus kalau udah jadi cantik, perawatannya Ani Arlita itu larang tak gak sih? Perawatanku ku campur baur. Soale akeh-akeh Ani ku endorse, guys. Nanti di kayak kafe. Gitu, jadi macam-macam ya. Ada produk endorse, ada produknya sendiri, tapi tetap glowing. Wes, apa aja deh. Yang penting tidak membahayakan buat kita. Oke, betul sekali. Ini salah satu tips juga ya dari Ani Arlita. Kalau pakai krim wajah khususnya harus pakai krim wajah atau produk-produk kecantikan yang benar-benar terjamin. Ya, terdaftar BPOM. Betul sekali, teman-teman. Jangan sembarangan. Jangan dong. Nanti kalau rusak kan kita juga yang repot, juga yang rugi. Kinar, kamu Kinar duduknya ya? Tidak sopan. Tuh kan dimarahin mama. Anak mama pintar. Loh, hujan guys. Oke guys, ternyata di luar hujan. Ayo kita ngentasi pemain dulu. Ayo, cus, kita ngentasi pemain. Ciao. Oke, ini Mbak Ani Arlita udah apa maksudnya? Ngentasi pemain. Udah ngangkat jemuran. Apa tuh ngangkat jemuran bahasa Indonesia nya ngangkat jemuran ya. Allah, coba banget deh gue. Sekarang kita mau nonton ngelihat ini kan kondisi mau hujan. Mas Widi yaitu suaminya Mbak Ani Arlita, Widi Rasma, salah satu musisinya Nyumonata juga,
di atas, nggak tahu sedang ngapain dan ngurusin apa, karena kayak tadi kebingungan juga tuh. Cus, kita ikutin yuk, kita ikutin yuk. Dan kita udah ada di lantai atas rumahnya Mbak Ani Arlita sama Mas Wedi Rasma, Ranger Topenyu Monata. Nah, nggak tahu deh, aku semua sampai munggah rek. Biasa, efek sering olahraga. Peternakan, bisnis. Aduh, rek. Mas Widi, bisnis apa iki, Mas? Yuk, keren iki. Jorok kebut, Mas. Kok pakai masker, Mas? Oh, anjuran pemerintah. Oh, anjuran pemerintah. Ya. Jorone ono piro, Mas? Wah, banyak, Mas. Jadi kok naik keturunan naik apa teh api? Kelet. Kejolak nggak keturunan teh api masuk. Ada nggak buta masuk? Tak tutup ini. Oke guys, ini salah satu. Oh gitu. Dikit ini nyai. Oh gitu. Ya. Mangkane wingi iku aku diwenehi minyak ikan bojoku, Mas. Tak takoki opo iki ya? Vitamin, iki vitamin, Dek, jare ngono. Tibake untuk memperbagus. Cek kulit halus. Cek bulu rambut. Terang aja lan jare bojoku ya. Masuk. Bisnis ini, guys. Tambahan. Tambahan. Isok didol, apa yuk larang lagi, Mas? Payu larang iki didol. Lumayan. Kalau dibilang mahal juga. Tapi iso iku masih pemula. Oh gitu, tapi bisa kayak kan biasanya lomba-lomba. Lomba-lomba ngono ya, Mas. Lomba. Coba sih yo apa sih ngrawate goro iku nang Mas Jiras, Mas. Ini yang kan ternak ini. Kan ternak cuma di kasih makan. Kandangnya bersih, steril. Kalau nggak bersih nggak pantas. Jadi ngomong ini gak bersih gak? Nek gak bersih. Untuk bersih guys. Harus bersih ya guys. Harus bersih. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Begitulah kata Einstein. Tau ini dia ya. Terus sekali. Kalau jenisnya kabe tadi kira-kira? Tau no ya. Bapak ngerti ngorong kok jenis ini Meti, di sini di jeneng nih. Oh. Sopo? Alpiniti. Oh, Alpiniti. Halo guys, Alpiniti Indonesia. Ya. Keren nih gitu ya. Apa juri yo? Habis ini, habis kita ke rumah Mas Widi. Besok kita lihat koleksi burung darahnya apa juri kita. Satu tim sama saya, New Monata. Tuh kan, berarti ku gak cuma tim neng dokor panggung tok, gak cuma tim player doang, tapi juga tim waktu main-main. Mas Nono juga satu tim sama saya, Murai Batu. Oh, akeh lah cabang-cabang. Cabang-cabang ke saham. Saham. Ini kok game-game cabang-cabang ke dean lagi. Oh, cabang kan rahasia, guys. Dean. Saya pemula, PDA-nya. Masuk. Halo bro. Loh, kamu kok takut sama saya? Cici ya? Itu aneh.
Oke, guys. Wes sama sih wes mas. Wes umur kape lagi. Eh? Wes aman cara merawatnya. Wes kape. Ya. Mari. Kita udah nonton karena di sini agak hujan. Ya Allah, umur sih. Hujannya deras juga di atas. Terus ketampu yo. Habis ini habis kita lihat Mas Widi dan koleksi burung darahnya di lantai 2. Habis ini kita akan turun lagi. Kita main game bareng Mas Widi sama Papa. Oke, guys. Dapur juga enggak ada. Kok kita cari, guys. Cekena mesra-mesraan. Kamar asem ono tamu ditinggalin jero kamar. Sanggar tolong. Lagi deh kalau kayak gitu. Ya wis lah. Mayain mesra-mesraan guys bersama dengan keluarga. Udan. Inilah keluarga bahagia antara. Ini mana ya? Oh, wis. Aku diceratu. Ya wis, ayo wis, mari ngene mulai. Mari ngene tante mulai ya, pulang ya tante ya. Oke. Mbak Ani Arlita dan Mas Widi Rasna. Oke. Selamat berbahagia.